Saya berdua sama narasumber kita kan gak enak nih ya. Jadi kita colek-colek Mamut untuk teman saya sore hari ini. Mungkin Mamut dalam kesibukan ya Mo ya. Terima kasih Mamut. Sahabat UPSTV yang seperti kata Mamut tadi, bahwa benar sore hari ini di studio kita di Outdoor UPSTV mendatangkan salah satu narasumber, di mana salah satu televisi nasional mengadakan kontestan atau audisi. Nama audisinya sudah populer dan X Factor kalau nggak salah. Yang menariknya, kebetulan kita kan studio kita ada di Cirebon. Salah satu peserta daripada audisi ini berasal dari kota Cirebon. Mantas tadi saya dengar musiknya kayak orang Cirebon nyanyi. Oh gitu, luar biasa Mama ini. Soalnya saya nggak pernah nonton TV Bang, Mas Arif Bang. Alhamdulillah sekarang teman-teman bisa tahu. Oke. Kita korek lagi lebih dalam. Iya, itu lagi tuh Mo. Ya kan, salah satu juga kita dukungan nih dari masyarakat. Oh iya, Cirebon kan. Ada salah satu warganya yang masih belia Mo. Kalau nggak salah masih SMA. Wah, luar biasa. Sahabat UPSTV, karena waktu berjalan terus, ibunda daripada peserta salah satu ekspater Indonesia adalah ananda kita, Mesia Juan Sirait. Iya, peserta asal kota Cirebon. Bersama kita sudah ada Ibu Mesia Tambunan. Selamat sore Bu. Oh, gimana kabarnya Bu? Baik. Mungkin belakangan ini sibuk ya Bu ya, antara rumah ke studio ya Bu ya. Karena ananda kita mungkin di karantina ya Bu ya? Oh, luar biasa. Makasih Bu untuk sore hari ini kedatangannya ke studio kita Lukas TV. Tentunya yang pertama, mungkin silakan Ibu menyapa sahabat Lukas TV. Halo, salam Lukas TV. Saya berpengurang orang tua dari Malaysia, Juan Sirait. Mesia Juan Sirait. Wah. Ibu, jelaskan ke sahabat Lukas TV. Ibu Mesia Tambunan, Ibu dan Mesia Juan Sirait, peserta yang lolos Galasto X Factor Indonesia. Benar gak Bu? Benar Pak. Oh benar ya, sahabat Lukas TV. Jadi kita gak tahu apa? Oh iya, kata ini sudah tingkat nasional ini. Oh iya, makanya yang minta dukung dan doanya dari warga Cirebon semua, semoga adinda kita ini lolos. Iya, lolos demi tahap. Iya kan, nanti kita tanya-tanya dong. Yang tentunya ketika diuji tes ke sana, semua dewan juri mengutus pengasih atestasi. Salah satunya juga Nanang mengatakan ketemu di grand final. Oh, iya. Nanti kita tanya sama Ibu ya. Oke Bu, kita kembali ke topik ya Bu ya. Bisa nggak diceritakan di mana Mesia sekolah dari PAUD sampai SMA saat ini? Jadi dari awal-awal ya, pendidikan dulu. Dulu saya tinggal di Cirebon. Ya, sekarang sudah berada. Ya. Dari umur 5 tahun. Umur 4 tahun, TK kecil. Kecil. Boleh sebutin TK-nya. Penabur Serang. Penabur Serang. TK Penabur Serang. Oke. Dari TK kecil sampai dengan SMP dia di Serang. Oke. Saya bolak-balik dulu Cirebon Serang sampai dia di kelas 6 SD. Oke, okay. Supaya lebih mantap ini Mo. Nah, gurunya di TK masih ingat kayak gurunya? Ya, gurunya si Mesia ini. Iya. Masih sih, masih. Ya, siapa? Ya. Sebutan dulu. Ada Ibu Linggo. Oke. Asih. Oh. Wepa. Ibu
Itu TK ya, Bu ya. SD-nya dulunya siapa? Ibu Lusi. Ibu Lusi. Ibu Erni. Bu Erni, halo Bu Erni. Oke, cukup dua Bu ya. Iya, masih sehat semua. Iya. Lanjut ke guru SMP nih. Tetap di Penabur ya, Bu ya. Wow, luar biasa TK sampai SMP ya. Ada Sosro. Oh. Ya. Ibu dia? Betul, kalau SMP saya kurang hafal ya. Oh iya, oke, okay. Cukup lah. Sekarang SMA, Ananda ini kelas berapa tepatnya? Kelas 1 SMA, 15 tahun. 15 tahun, kelas 1 SMA. SMA di mana dulu? Di SMA 1 Kota Serang. Itu jalan pusat kota itu SMA. Mama tahu nggak ya? Kira-kira tahu. SMA 1 itu sekolah favorit. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Kelas 12, 13. 12. Eh bukan, 9-10, kelas 10 ya. Kalau SMA kelas 1 itu kelas 10. Ya, kelas 10. Oke, luar biasa. Ah, dari usia berapa Mesia Juan ini kelihatan bakatnya ini bernadi, Ibu? Kalau usianya itu dia dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD itu yang menemani bukan kita. Oh, gurunya. Oh, gurunya. Saya dipanggil, guru-guru sini, kami berdiri sini, minta izin ke saya. Oh. Untuk berperan anak saya dari tahun nasi FLSBR. Oh, FLSBR, iya, iya, iya. Lagi bu? Agak kaget sih, karena anak-anak itu gak pernah nyanyi. Walaupun di kamar mandi penjaranya ini anak-anak. Eh, enggak apa-apa. Ternyata orang tuanya juga belum tahu ini anak-anak. Jadi, tentang FLSBR ini apa loh, banyak tokoh vokal. Iya, iya. Kurang perwakilan dari sekolah. Sepatutnya tuh karena enggak belum tahu alat yang bisa nyanyi, kata-kata di bawah waktu sekolah. Iya, iya. Takutnya malah enggak. Nanti malah membebani dulu. Nah, diikuti lah peserta itu, perlombaan itu dapat juara. Dapat juara satu. Oh, oh, juara satu. Juara satu di tingkat kecamatan ya, kecamatan, kota, provinsi. Oh, baik, luar biasa banget. Kalau sempat kira-kira umur berapa itu? 90 tahun. Luar biasa. Belum menjadi juara satu di perlombaan atas sekolah ya. Wow. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. Bisa diceritakan awal masuk ikuti audisi X Factor Indonesia Ananda kita ini Bu? Awalnya memang nggak ada rencana untuk X Factor. No. Menurut saya ya, karena dia lagi ada film. Oh, film. Jadi kalau kita bikin ajang perlombaan itu harus ada persiapan. Ya, ya, ya. Saya belum ada, cuma nanti menyiapkan persiapan. Dia kalah-kalah itu, dia banyak-banyak pelajaran di sana. Kami juga pernah ikut lomba nyanyi juga di TV. Di usia umur 11 tahun. 11 tahun. Pertama ikuti lomba. The Voice Kids. Oh, The Voice Kids. Oh, luar biasa ya. Jadi dia pernah ikut. Dia pikir di situ, mungkin akhirnya karena apa ya? Pintar ya.
kadang saya nggak ditebak, kadang maksudnya untuk kebutuhannya dia bisa menjawab secara okay, okay, okay. Kadang tiba-tiba di wawancara ada interview, kita lagi sesong, dia udah tiba-tiba di parkiran menjawab. Saya pikir, mungkin dia sendiri. Jadi ya, dia sendiri bergerak. Oke, Bu. Dari sisi keluarga, artinya dari KPK tadi sudah perubahan. Dari keluarga, apa bentuk dukungan, apa mungkin tugas vokal, atau seperti apa tambahan untuk menambah kemampuan suara anak-anak yang memiliki? Yang pasti, sejak kita tahu dia ada punya bakat, saya langsung cari yang grup vokal. Selain piano? Piano yang sebatas tahun. Oke, Bu. Kalau tidak salah, sampai saat ini informasi sudah masuk ke posisi kontraktor di mana? Ekspor terjaga. Terakhir dia di Babak di Hampir ya. Itu untuk menuju 15 besar. Menuju 15 besar sahabat Agus TV. Dia dibawa Rosa. Mentor ya. Oh, mentornya Rosa. Ya. Kalau Rosa tuh dijamin kencang lah. Ya, kan, Rosa kan. Oh, Rosa. Ini pembalap kan? Iya. Oh, kencang. Gitu. Kan Rosa. Oke, artinya dari semua peserta sudah menuju 14 besar. Asal Banten hanya anak-anak ini saya lolos untuk perwakilan Banten ya. Wow, Provinsi Banten luar biasa. Kota Cilegon menjadi perwakilan Ekspakta Indonesia 2022 ya. Wow, sahabat Gemes ini luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Mas Ejuan merupakan peserta asal Kota Cilegon Provinsi Banten. Tentunya harapan dan dukungan masyarakat Cilegon khususnya Banten. Silakan Ibu menyampaikan. Saya mewakili anak saya, Mas Ejuan. Kebetulan dia bersekolah di Kota Serang, dia tinggal juga Cilegon di Kota Cilegon. Saya minta dukungannya warga Banten, Serang, Cilegon, teman-temannya, kerabat, guru, dan yang mungkin fans-fans yang saya tidak kenal. Saya minta dukungannya lewat aplikasi RTI Plus, di download, di install, di voting, klik-klik Malaysia. Setiap hari. Oh, jadi melalui aplikasi Indonesia. Penilaiannya dari itu berarti. Iya, sekarang udah mulai lewat suara. Oh, lewat suara. Oke, sahabat Lugas TV, karena Ananda ini berasal dari Ekspakter Indonesia asal Cilegon, kita mencoba nih pemimpin daerah, salah satunya Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanuji Pentamarta. Kita sudah mencoba menghubungi, mungkin dalam keadaan sibuk kita lanjut lagi, nanti mungkin tersambung ya Pak ya. Oke, kita lanjut, mungkin Mama ada pertanyaan? Sebetulnya bukan pertanyaan sih, kalau
kalau mendengar X-Factor ini pernah saya mengikuti kebangsaan. Oh, belum ada zamannya Pak Bapak. Emang tahun berapa aja ini? Baru di atas 2012. Yang pertama, Pak. Oh, cuma begitu mau datang, saya dibohongin. Katanya, kamu udah gak bisa. Oh, gitu. Akhirnya waktu lagi bingung juga dia wajib mentor ke sana nanti mampu. Iya bingung kan gitu. Cuma dia umurnya gak dibatasi. Iya. Oh dia dibatasi. Akhirnya kan gak daftar. Begitu ada kedua bang. Gak tau alamatnya sekarang. Jadi waduh kata saya tuh gak perlu rebah. Gak harus di X-Factor. Oke, di salah satu channelnya X-Factor Indonesia. Lagu yang dibawakan Anda ini sampai dengan hari ini baru berjalan satu bulan sudah menembus 10 juta orang lebih yang nonton. Mungkin seorang tua pasti bangga. Ibu, seorang ibu tentunya ketika Dewan Juri X-Factor mengapresiasi dan salah satunya Dewan Juri adalah anak berbahasa ya, mengatakan spontanitas sambil dan mengatakan sampai ketemu di grand final. Apa perasaan ibu? Sebenarnya kan ini acaranya taping ya. Jadi kita waktu kita diundang untuk melihat anak kita bernyanyi di balai stage itu kan suasananya tegang. Jadi kita nggak tahu anak kita nyanyi bagus atau enggak. Yang kita tahu cuma saya cuma lihat jurinya sendiri seperti ya lolos nih. Kita nggak tahu kira-kira atau enggak kan ditayangin setelah berapa sebulan kemudian ditayangnya ternyata ya di luar dugaan tuh apa namanya jadi viral kaget viral yang entah kenapa tapi waktu saya nonton itu waktu saya nonton langsung itu mungkin saya kalau pegang itu nggak bisa merasa oh karena tegang gitu ya jadi nggak tahu itu dia nyanyi bagus atau enggak saya nggak tahu. Benar gak sih? Gitu kira-kira gitu ya, Bu ya. Aduh ya, benar. Tahu setelah melihat video yang mengejutkan. Iya. Kita yang di TV, kok sambutannya luar biasa gitu. Sejauh ini dukungan keluarga mungkin dari Reda, keluarga inti gitu seperti apa, Bu? Keluarga sih sejauh ini masih support semua, support. Cuma yang namanya nilai-nilai Mas. Karena kita kan berbasis teknologi ya. Kayak kita harus buatnya lewat mengunduh aplikasi banyak yang tahu dan banyak yang nggak tahu gitu jadi kita agak repotan untuk ngasih tahu nya. Artinya mendukung positif ya Bu ya, luar biasa. Mama ada pertanyaan lagi Bu? Lainnya banyak tadi itu Bang. Jadi sekolahnya berarti sudah berapa hari meninggalkan Serang itu? Sebulan. Sudah sebulan. Sampai kapan sekarang? Kalau dia lolos terus itu sampai April. Wish. Dan saya di sini juga saya mau ucapkan terima kasih untuk SMA Satu Kota Serang. Karena buat saya pengalaman ya, nggak semua itu sekolah mensupport anak yang punya karir di luar gitu. Untuk Kota Serang ini saya sangat mengucapkan terima kasih buat guru-guru, sekolahnya yang sampai hari ini masih mensupport, masih memberi izin. Semoga kita bisa membanggakan membawa nama sekolah, kotanya, di mana dia tinggal, keluarga dan saudaranya, sahabat. Oke, sejauh ini dari pihak sekolah, tentunya SMA Negeri 1 Serang. Kalau ada murid seperti ini mengikuti audisi dari pihak sekolah, full mendukung. Mendukung. Sistem belajarnya saat ini kan sudah mencoba tatap muka. Seperti apa? Apakah Ananda ini belajar di rumah di karantina atau seperti apa? Jadi sebelum itu yang faktor sebenarnya itu sudah banyak izin. Oh. Dari mulai awal masuk sekolah itu dia sudah banyak izin ya dia. Film. Itu dia jalan sama beberapa izin di pekerjaan dan luar. Gurunya sama-sama guru sebab asal tugas-tugas sekolahnya nggak pernah jalan. Jadi dia tetap mengerjakan tugas sekolah. Tetap mengumpulkan tugas, itu sih syarat, dan komunikasi harus lancar. Komunikasi harus lancar, oke. Luar biasa, wow, Pak Mas Rik. Ada api di tingkat sungguh di sana. Oke, Bu, boleh tahu nggak Ananda kita ini anak berapa dari pasangan Ibu, Pak Serai? Anak pertama, ada berapa anak? Anak dua. Anak dua, oh sepasang ya? Oh sepasang, cowok ya? Yang adiknya ada bakat-bakat haji gitu-gitu? Enggak. Oh enggak. Adiknya cuma introvert. Oh introvert. Tapi bagusnya jangan ada dia lah, karena kasihan. Begitu lulusan kan ganda pada pergi sekuenan. Oh gitu. Nah kan beda waktu.
Oh, iya. Jadi lebih baik satu aja lah gitu. Karena ada temennya orang tua. Ini aja udah sepi ya, Bu ya. Luar biasa. Oke, sahabat Lukas TV, menarik. Ibu ini, mungkin siapa sih yang tidak kenal Ananda? Panggilannya Ica. Ica ya, Ica. Kalau dia nyuri, panggilannya Ica. Oh, Ica. Ica itu identik dengan Jawa Barat, namanya. Oke, sahabat Lukas TV, faktor terus ya, faktor Indonesia yang saat ini sudah masuk ke urutan ke-15 ya, 15 besar. Dan asal kota Cirebon ya, yang menjadi perwakilan Provinsi Banten, Ica atau Maisya Juan, tetap minta dukungan ya. Kita coba-coba menghubungi Pak Wakil ini belum tersambung sibuk kali ya. Tapi intinya kata Pak Haji Saluki, wow mantap, saya mendukung. Mohon maaf Kang Haji, bisa dihubungi nanti, bisa ternyata mungkin kesibukan ya. Nah, waktu kita coba-coba lagi itu. Ibu, kalau anak ibu Ananda ini tentunya ada bapak kali, apakah dari pamannya atau dari bibinya? Kira-kira ada nggak dari keturunan itu yang nyanyi bu, yang hobi seni, hobi musik gitu, nyanyi? Kalau nyanyi ya, kan katanya saya pikir kalau dari turun-turun saya nggak ada, cuma banyak yang bilang dari keluarga anak-anak sendiri atau pamannya dari iya, ya, ada. Oh ada ya. Oh. Terus adanya juga jadi gambar. Oh. Mungkin seni ya, lebih seni. Oke, tadi ibu udah minta dukungan dari masyarakat Kota Cirebon, ya kan? Tentunya juga dari teman-temannya, ibu dua-duanya. Mungkin kepada keluarga besar daripada serai dan tanggungan ya, silakan Bu. Yang ada di kampung kan? Di seluruh Nusantara. Iya, itu kan tuanya kalau mau beli, Pak. Iya. Makanya, kesempatan kita. Oke, silakan Ibu. Orang saya, tentang aja untuk turunan kami, dari Sejuan, dari Alga Serai, tanggungan, Indonesia, Serang, Cirebon, semua yang ada saya sebutkan datangannya, semoga jadi bisa lolos sampai ke babak final. Oke, makasih Bu, pesan positif dan motivasi kepada Ananda ini. Sampai jauh ini, mungkin Mama jarang memuji cara, karena buat Mama kalau kebanyakan ujian, nanti kamu jadi besar kepala, kamu tetap puas. Tapi hari ini, Mama mau bilang, Mama bangga sebagai orang tua, sebagai waktunya Tuhan, yang begitu cerdas, terbakar, dan tangguh, itu yang paling mau campangan. Karena setiap kompetisi itu harus berjuang. Saya gak boleh lihat nomor satu atau nomor mana. Kalau itu nanti kamu keluar, pasti banyak hal-hal yang lain-lain yang kamu kerjakan. Doa Mama buat kerja, kerja bisa kuat, semangat dan berjuang. Oke, Mamut, ada pesan kepada pesan kita? Tadinya mau pesan sama Pak Sekali ya, kayaknya jauh yang jualan. Itu untuk negara kita bebas Bu ya, di sana siapin apa kalau karena mereka boleh kita nggak boleh sembarangan datang, jadi mereka ya udah mereka di hotel gitu. Tapi kita tahu semua ya, semua ditantang lagi ya. Kita pun yang pengen keluar main kita boleh ya, steril lagi mereka selalu masuk ini apa tes antigen ya, segala macam antar-antar. Oke lah, sampai bulan akan kalau mau ini kan tapi kan sekarang kan aku deh mas ya video call. Oh, kalau bisa apa ya sih gak masalah. Jadi memang benar-benar steril ini. Paling tahu kabar dari yang ini Bali. Ada beberapa saat HP dikasih untuk mereka promo. Oh iya. Oke, oke. Sahabat Lukas TV, ya. Mencapai kompetensi sekelas ekspektor Indonesia tidak gampang ya, dengan urutan mencari 15 besar aja Ananda, halo Ananda, sudah bisa bertahan, pacu terus,
dukungan tentunya pasti mengalir, baik dari opung kakek keturunan, bahkan keluarga besar terkait dan tanggungan, tentunya pemerintah provinsi Banten ya, dan pemerintah kota Cirebon. Patuh terus dan semangat. Saya sakit semangat ya maksudnya. Tapi memang lagi ngetrend dari Bapak. Oke. Semangat Ananda Inca Mesia Juan Serai. Demikian sahabat Lukas TV bincang-bincang kita bersama Ibunda yang kita undang langsung ke studio kita. Sampai ketemu dengan topik-topik yang berbeda. Mami Gusung, Pak Tumak saya. Tapi kalau tertutup nih, cuma secara itu enggak. Karena Mami yang buka, Mami yang tutup. Iya. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, cara mendukungnya tadi, download RCTI Plus Plus ya. Download aja di semua juga punya HP, download semua RCTI Plus Plus. Di situ ada keterangan nanti kandungan jual baru. Itu nanti ada voting. Oh, pada voting. Ya. Jadi begitu, Mirsa. Karena memang sudah voting, nggak. Saya mohon diri. Sampai ketemu kembali, semoga Ananda mendapatkan masuk apa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.